ini menara-menara yang. Aktivitas penambangan emas di kawasan Wariori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dan sekitarnya meninggalkan lubang bekas galian. Lubang dengan diameter bervariasi hingga puluhan meter lalu menjadi kubangan air saat musim hujan. Menurut keterangan warga sekitar, lubang bekas galian di perbukitan dan lereng bahkan menjadi salah satu penyebab longsor yang kerap terjadi saat musim hujan. Kondisi itu membuat warga sekitar khawatir dan meminta pemerintah daerah serta aparat menertibkan aktivitas penambangan karena sangat berpotensi merusak lingkungan sekitar. Jadi ya, menurut saya, saran saya buat pemerintah, sehingga pemerintah itu melihat hal ini sangat penting. Yang pertama adalah terkait dengan alam, lingkungan alam. Jadi kita alam ini, kalau alam itu indah, berarti kan bersahabat dengan kita manusia. Kami manusia ini hidup karena alam, karena tanah dan lain-lain. Untuk itu, untuk pertambangan liar ini, saya tidak katakan liar ya, pertambangan saja, bahwa bila mana ada situ ada pekerjaan tambang, tolong jangan tinggalkan lubang-lubang atau tinggalkan bekas galian yang begitu kocar kacir, tapi kalau bisa diatur dan ditimbun kembali sehingga tempat itu jadi baik buat kami manusia hidup. Meski telah dilarang, namun aktivitas penambangan di seputaran Wariori, Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak, Papua Barat masih berlangsung hingga saat ini. Aktivitas tambang yang diduga ilegal ini telah berlangsung sejak 5 tahun lalu tanpa kepastian hukum. Aparat keamanan dan penegak hukum serta pemerintah daerah berulang kali telah melarang dan menyatakan akan menutup aktivitas penambangan. Namun aktivitas tambang justru semakin marak akhir-akhir ini. Salah seorang pekerja proyek Jalan Trans Manokwari Pegaf yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya menuturkan, aktivitas tambang kini bahkan telah menggunakan peralatan modern. Mobilisasi pekerja dan peralatan berat dilakukan melalui Sungai Wariori. Lokasi kerja para penambang juga berpindah-pindah dan tidak menetap. Kalau yang istilahnya kayak rakyat yang biasa itu kan di operasian juga dia mau cari makan juga tuh. Cuma kalau yang pakai alat itu memang kalau istilahnya ditambang pakai manual itu 1 tahun tidak habis. Kalau pakai alat bayangin paling 1 bulan habis. Ya mereka-mereka yang punya modal besar itu lah yang. Kalau di sekitar sini ada lokasi tambang? Di bawah tadi sana ada. Ada. Di jembatan tuh ada orang bikin pondok. Oh. Orang-orang kadang-kadang begini. Telepon dulu kalau yang mana sore itu. Nanti kalau itu ada hasil, baru dia datangkan alat. Oh. Ini kan nanti alat berat datang tuh nyatanya di situ sudah ada hasil. Kalau memang tidak ada hasil, Pak, wah, rugi. Alat masuk sudah keluar berapa? Tim Liputan Papua Channel. Perahu motor, longboat ya, yang.